Selamat datang Live by Tinker, edisi pertama. Malulah. Tahun 2019. Yes. Okay, shout out first of all, shout out kepada yes. Pak Day dengan Nasty for this cool deck. Terima kasih. Hari tu sorry tak sempat jumpa. Anyway, selamat tahun baru semua. Cik. Minggu ni minggu tahun baru, banyak yang bercuti. So seperti biasa, konten makin lama makin pendek. Apa kita ada begini? Kita ada kita ada sneak peek untuk komik Live at Tinker. Kat dalam tu tapi black and white, yang color tak boleh tunjuk lagi. And then tak, aku boleh cakap komik Live at Tinker ni aku tengok gambar mana budak? Gambar tu. Insert. Anyway, kita ada apa lagi? Mawar. Hi guys. Mawar dia baru pindah rumah. Dia mulakan 2019 dengan rumah baru. Penghijrahan Mawar ni apparently tidak diterima dengan baik oleh Syafa lah. So sepanjang minggu ni Syafa dia tantrum, dia baling kursi, baling meja, dia maki orang semua sebab Mawar pindah. Dia gigit meja mana? Dia gigit kokak. Oh, sebab yelah tahun baru kan, semua semangat baru. Kita ingat nak buat show baru. So we had a quick brainstorm tentang show-show baru. Antaranya Insta Lachor. Bukan Lachor tapi Insta Lachor. Lepas tu kita ada Deflowered, edisi kita koyakkan selaput. Bukan. Itu apa? Lepas tu kita ada ini aku punya paling favourite, which aku nak masukkan tahun lepas, hadiah untuk korang untuk New Year. Kita ada adegan jilat menjilat. Jilat menjilat secara berjemaah. Jilat apa? Wow. Encik, lepas makan ada sesi jilat menjilat apa? Kan kita jilat menjilat. Kau lah yang paling ni sekali. So korang check out. Aku ada benda nak cakap. Aku apa ingat? Aku ada benda nak cakap dan aku dah lupa. Betul lah. Oh. Tak payah. Enjoy. Gini bang. Pergi US Bird. Janji. Bila tu? Nanti dalam bulan 2. Sambung. Pergi buat. Depan biji mata aku. Kau cakap kau nak buat. Sekejap apa? Ni tahun baru kan? Reza Chong. So apa rasanya hidup tanpa mama serumah dengan kau? My life, aku ingat aku nak tanya apa tadi. Tak, aku 2-3 hari lepas aku siap cakap dengan dia. Jangan pindah. Lepas tu, kau mula tu. Aku cakap. Banyak ruang boleh conquer. Yes. Tak adalah, aku tak tahu lagi sebab kita orang belum pergi kerja asing and all that lagi. Maybe minggu depan aku dah tahu macam mana. Dia mengadu kat aku, cakap siapa aku nak pindah ni, dia mula lah. Dia bad mood lah, dia merentan lah. Betul lah. Apa dia mengadu tu betul lah. Betul lah. Lepas tu dia mengadu cakap kau minta kunci rumah dia. Aku dah janji dah dengan Nas kita nak share duit beli sofa bed. Mampus. Untuk letak kat rumah dia orang. Kau orang ingat rumah kita orang apa? Tak. Sekarang ni kenapa ada Nas? Bukan rumah tu Pak Eh, Syafiq, Aswad dengan dia ni. Tiba-tiba ada Nas. Tak, sebab macam rumah dia jadi standing hinggap lah. Rumah dia orang kau belum pergi eh. Kau kena pergi rumah dia orang. Masalahnya rumah dia orang aku bayar sewa semua. Pula. Aku bayar sewa semua. Sejam sebelum aku balik, dia orang kena keluar. Lepas tu berapa lama aku duduk situ lantak ah. Sejam selepas aku keluar rumah baru dia orang boleh masuk ke rumah. So maksudnya macam dalam grup WhatsApp dia orang kena ada kawal. Tak nak. So macam aku dah nak balik ni macam tu. Tak, aku beritahu mama je. So meaning kejap ada harapan kau nak bercucu pula. Berbadan dua lah ni, mama dah tak ada. Mungkin lah kita akan cuba sedaya upaya. So kau tak risau keliaran dia? Aku risau. Actually itu benda aku paling risau. Kalau sebab tengok dia punya housemate semua tak boleh pakai. Betul. Aswad okey. Aswad aku rasa selamat dengan Aswad. Aswad okey, dia bilik bawah apa-apa pun tak adalah. Masalahnya bilik bawah tu yang semua orang tak tahu apa benda dia buat. Tak apalah, okeylah. Aswad apa salahnya? Apa eh? So kau paling risau dia ni lah. Aku paling risau Syafiq lah. Asal lah. Kau kena balik. Kau kata sini gurauan eh. Tapi tu aku tak tahu lah. Macam aku akan buat spot check ke ah. Ah, kita ada spot check. Sebab dia orang punya bilik, setiap bilik ada balcony tau. Saya tak ada. Oh, kecuali Aswad lah. Setiap bilik ada balcony, aku akan panjat kot balcony. Lepas tu, yang funnynya dia ambil katil aku yang lama. Kenapa dia duduk single tapi dia nak katil queen? Aku duduk seorang katil king. Kau spesies lain. Janda mana kau nak buat? Bilik besar. Takkan nak pakai katil single, kecil lah. Nak impress apa? Hanjing! Impress dengan tangan sendiri maksud kau? Yes. Hanjing! Tusuk. Ni apa bodoh? Tusuk. Sedap beh. Beh sedap beh tusuk beh. Pak, cuba buat macam tu pak. Bottom pantai timur. Tubik beh. Beh nak tubik dah beh. Kau akan cakap apa yang tadi tanya kalau otak tu. Okay.
melata. Ah, raja, keluar bila pandang. Keluar lah. Selalu untuk tumpu fikiran kau tu. Tidak. Macam apa? Jai dia sebenarnya kat sini dia sebagai apa ni? Mungkin pada Jai. Bagi jawab. Nak handsome. Ya, mengirap. Faham? Tapi, kau nak jawab soalan tu. Nak ramaikan komuniti melata. Tapi asal dia nak melata tak? Dia kena melata pada tempat dia. Sebab kena nak elik. Kau kena tutup hari-hari. Kena tutup hari-hari. Makan teruk lah latanya. So macam nampak kan tadi ada siapa ni, siapa, ada Jai, ada Mawar. So ini adalah konten kita untuk episod Soup next week. Hari Isnin ni insyaAllah. Jangan lupa tengok Soup dekat Tinker Studios. Soup ekor, soup tulang. Soup apa lagi ada? Soup apa? Soup. Soup hanjing. Okay. Mana yang follow aku punya IG, hari tu aku ada post. Komik kita dah siap. Kita ni bukan sneak peek terus bagi tunjuk. 92 muka surat buat masa ni. Tak tahu bertambah ke tak. So, siapa? Mawar. Haikal. Ben. Aku rasa Ben agak handsome. Aku suruh orang repair nanti. Kita akan nanti ada cerita, okay, show-show yang kita buat. Dekat YouTube, merchandise yang kita pernah release. Ariana, Yaya, Syazwan. Just terlalu comel lah. Kalau wet betul aku dah ngurat tu. Lepas tu ni ada sedikit team member. Ni Adib, Rose. Tapi apa yang macam dua kali ya? Itu siapa? Kita tak apa, kita tunjuk color sikit Ben. Ni aku tak sure siapa. Ni Apai. Ni Jai, Apai. Aku, Jess, Mawar, Syazwan kot ni. His, Syafa. Oh, back cover ni aku suka tu. Back cover dia. Ni kemungkinan besar front cover dia. So ini akan jadi edisi pengenalan. So mana yang tanya kenapa tak ada ni, kenapa tak ada ni, diorang akan ada untuk the following punya komik. Kalau yang ni sebenarnya sejujur-jujurnya aku tak tahu apa plan untuk komik ni. Kita just buat je. And then aku dengan Wan, like macam we've been discussing back and forth on how to do this. And then at this point, as per semalam lah, of 30 Disember, memang Wan punya part semua dah complete. Sekarang tinggal masuk aku punya part je, which is the story of Tinker and stuff. So buat masa ni belum tahu bila nak jual. Sebab kita orang tak tahu macam mana nak jual satu. And then kita orang tak tahu macam mana nak print satu, dua. Banyak benda yang kita orang tak tahu. Kita buat je dulu. But definitely be out. So at this point, antara option-option yang aku explore adalah, let's say kalau ada client berminat and diorang nak cover kita punya production cost, benda ni akan jadi for free lah. Let's say kalau tak ada client berminat and kita orang print sendiri, benda tu akan jadi limited untuk team ni je lah. Dia tak dijual lah. So tengok lah. Tapi korang tak suka ada client kan? Kan? Korang tak suka kan? So suka klien ke tak sekarang? Suka klien ke tak sekarang? So ada sebab klien ni. So ni mark dia je, berbaloi lah. Siapa yang minat Tinker, ideally kalau ikut aku punya keinginan, aku nak bagi free je. Tapi limited lah. Maybe 10 copy je. Oh Wan, Ben tak puas hati sebab aku selalu shoot live at Tinker pakai phone aku. Tapi kau letak aku pegang kamera. So Ben tak puas hati. Kita nak buat show baru. Kita ada show baru. Sis Test D satu. Yang tu aku rasa rabak. Lepas tu ada apa nama tu? Hard Chore. Hard Chore yang aku yakin akan tahan selama 2 episod je. Silap-silap pun 1 episod je. Lepas tu kita nak buat show lain. Ada idea? Aku ingat nak buat macam talk show. Tapi talk show macam bosan. Banyak sangat talk show. Game show eh. Kalau game show, buat game show macam mana? Kita game-game yang benda yang game yang tak involve duit. Apa sial kau cakap ni? Aku ingat nak buat show interview local clothing dengan local musician. Tapi band cakap bosan. Bukan kau cakap? Kita panggil orang yang kita rasa macam best, you know, worth checking out. And then the interview is macam tu lah. The whole team interview. Sebab selalunya bila kau interview, yang bila interview tu yang keluar adalah journalist. So bila journalist ni, soalan orang standard lah. This is we go way beyond that lah, which is budak-budak ni lah. Budak-budak ni tanya bini dia, dia orang akan tanya so many things. That was the intention dengan bunga punya tu. Or in order for them to be on that show, right, they must not have been interviewed before. Tapi dia akan susah kat kita lah. Kita bila kita borak dengan dia tu, it's not about the music at all, it's about them. Interesting lah. So nama show tu, Deflowered.
di Pelawat Mini ni kali pertama kau di interview, syaratnya kau tak pernah keluar TV. Okey, satu show dah dapat. Dah. Itulah cara kita brainstorm, kita tak perlukan meeting, bilik mesyuarat, kita tak perlukan berjam-jam. Bos, berdali diri, bos. Siapa? Bukan daripada dulu nak buat. Siapa yang nak acah-acah tu? Adik lah. Adik dengan Nas, adik dengan Nas. Dia akan mesti boleh punya. Dia akan ambil satu lagu yang paling best daripada orang tu dan suruh berdali. Tapi bukan mainstream ah. Engkau buat. Ha, Zuaid. Engkau. Dengan Adib. Eh, okey. Kau pecah. Tak, aku dari dulu aku nak buat apa tau. Kau Insta review. Maksud dia, kau ambil orang macam Syafiq, dia kan suka browse Instagram, right? Dia review awet-awet. Okey, wey. Itu semua lah untuk lah konten, okey lah. Tuan-tuan, puan, saya telah membeli botol. Botol minuman yang boleh blend. Tak ada orang nak komen ke tentang pembelian saya? dua. So, satu dah minum, kotor buang. Tomorrow we buy another one. Did tak lah, ni pump. Rosak. Tak ikan tu. nak blend. Eh, rotok. Ya, habis. Ah, bawah. Boleh kau duduk ke bawah lagi. Takkanlah aku setiap kali aku nak buat air kena duduk bawah ni. Okay, itu saja. Saya punya review. Belilah shake and take berharga RM50. Kau pantai lah. Oh, bukan pakai macam ni eh? Kau nak besarkan kau? Oh, bukan. Asalkan kau lah. Try lah. Apa pendapat kau? Contoh macam, siapa lah? Macam kau lah. Kau 24 jam kau post gambar awet kau. Kalau ada lah, kalau ada. Kalau ada keyword lah, kalau ada. Kau diam. Menyantan. Eh, tak serius ada ke yang buat macam tu? Amailah. Apa benda nak jadi dengan korang ni? Dia cakap biar. PDA lah. Public display of affection. Kenapa perlu macam tu? I mean like macam sayang. Sayang. Orang lain pun sayang juga girlfriend wife dia. Bos sayang wife punya boss punya wife kan. Bos post gambar wife bos hari-hari ah. Tak apa kan? Sebab itu aku punya preference. Yalah betul lah. Kalau orang tu punya preference tapi dia lupa ke yang Instagram is not dia tak own the Instagram. Maksudnya orang lain ada access. Benda yang dia post yang every selang 5 minit ke 1 hour tu keluar dekat newsfeed orang. You have option to choose what you want to see, right? Kalau macam orang yang nampak somehow obviously kalau tak ramai pun at least akan ada 10 orang yang akan rasa annoy dengan benda tu. Kau Adib, Adib dia share Instagram. Apa pendapat kau? Adib share gambar anak dia. Dia pun apa post lah. Kau bench cepat trigger lah. Tak, maybe dia boleh private kan aku. Aku tak ada isu kot. So kau rasa annoy lah sekarang. Tak, aku lebih annoy dengan orang yang post gambar. Ya kan, tak annoy kan. Instagram dia suka hatilah dia post apa. Ben tak dapat post sebab tu dia triggered. Aku go through situasi yang sama dengan kau. Kau berapa lama single? 5 tahun. Aku 8 tahun. Sekarang ni kalau siapa mana yang aku tak nampak macam sweet acah-acah sweet apa semua, aku rasa annoy benda tu. So jangan tipu kau tak rasa benda tu. Aku tak jealous. Aku tak cakap jealous. Aku cakap kau annoy dengan benda tu. Aku tak cakap kau jealous. Aku rasa when you are in a relationship baru kau faham benda tu. Eh? Tak, ada setengah orang macam dia tak kisah tunjuk PDA ni sebab dia rasa macam tak apalah aku tengah relationship dengan mampu aku lah macam tu. There's so many more things that you need to be worried about. Just terus. Ya, contohnya ejaan klasik pada roti. Yes. aku annoyed tengok benda tu. Tapi yalah, aku sedarlah yang aku tak ada hak. Aku nak cakap ke orang tu jangan stop post. Tak, aku akan annoyed kalau kat feed tu daripada 10 gambar, 11 gambar. Sebelah gambar macam tu. Aku akan annoy. Sikit-sikit dah ha. Kalau aku jadi perempuan pun, kalau aku jadi awet, dia pun cakap dah lah. You nak post gambar banyak-banyak, apa hal tu? Itu bukan kira kau sayang doh. Itu kau dah obses lah sebenarnya. Dia macam ni. Bagi aku dia macam nak tunjuk, okay dia ni aku punya, jangan kacau. Macam teritori macam anjing dia. Rasa macam tu doh. Rasa macam dia contoh macam orang yang tak pernah ada girlfriend or orang yang tak pernah ada boyfriend, right? Tiba-tiba dapat macam akhirnya aku laku. Kau patut lagi annoyed dengan orang yang sibuk komen kata I'm a old money collector. Macam okay je. Contoh kan, macam kau duduk berempat macam satu panel kan. Kau buka macam IG review lah. Kita review. Tengok dari segi gambar-gambar yang dia post. Apa-apa hal, dia akan susah kat band lah. Sebab benda ni semua orang buat kot. Cuma it's not recorded lah. Contoh macam ni kan. Kita demo. Pick. Asok. Kau tak tengok gini kan? Asal tak tengok gini kan? Tak tengok. Uish. Syafiq cuma tenang je. Adakah anda takut? Okey lah. Okey. Tiba-tiba okey. Dia kena ada ni. Dia kena ada reaction. On tak? Dia kena ada seorang host lah. Kau rasa umur dia berapa? 18? 17? 16? Belakang game. What?
Tak apa, kita tunjuk ni, tunjuk ni, tunjuk ni. Eh, ni budak sangat ni. Kan, 15. Asal apa? Asal budak sekarang. Budak-budak macam ni. Ui. Berapa umur ni? Kita dah ada. Eh, tak boleh ni, ni, ni. Last, last, last. Oi. Oh. Kejap, kejap. Tak habis lagi. Oh, oi, oi. Aku rasa show ni kalau 5 minit, 5 minit. Uish, uish. So, konsep ni kita akan panggil, let's say kalau lelaki, kita akan panggil perempuan. Dua idea show baru, satu IG review. IG review dengan apa? Di Flower. Satu lagi itulah bedah lirik. Oh. Eh, tapi Aswad tak boleh buat bedah lirik. Bedah lirik orang lain lah, Adib lah. Dia kena cari seorang lagi, tapi Adib tu yang pastinya salah seorang. Adib dengan eh. Ni aku dah buat show kau dengan Adib, kau bedah lirik. Dan ni kau discuss lirik. Aku dah cakap. Weh, dia macam berlalu pergi macam angin. Tak, dia memang point dia adalah untuk biar sengaja nak nampak acah. Kita ada show ni IG review, meaning kita judge orang punya IG profile. Itu kau suka kan? Tak, dia ada satu host. Every week dia tukar-tukar. Tukar dengan Aswad, rotate. Korang dah dengar idea kita orang, kalau benda tu tak keluar, kita blame band. Kita blame band dengan Haikal. Okay, sebenarnya kita patut bagi kat Haikal lah. Betul tak, Ben? Setuju? Dia buat show sendiri kat YouTube. Pakai pink suit Apa? Pakai pink suit dia. Oh, dia pakai pink suit. Oh, patut dia tak buat show. Wah. Tak apa, kita bagi dia 3 show ni. Eh, suka ya, bawa orang yang pusing tu. Terima kasih, jantan lagi lah. Jadi, paling jantan kau makan aspirin? Jilat, jilat. Paling jantan, tak nak aku. Saya jadi jemawah kau. Letak bibir ni. Oh, lama, lama. Letak bibir, lama. Ui. Apa yang aku yang gigit? Apa yang gigit? Ui. Kau faham tak? Benda ni kan cerita kan kalau kau hisap macam ni. Hisap. Kalau kau makan macam ni. Dia tak logik. Tak logik. Kamu mampu lah. Haji tadi tak makan. Ya aku makan. Kamu ada dalam kontrol dah. Nak makan. Baru lah. Haji tak makan sini tu. Lama ni aku. Apa benda? Wah! Wah! Wih! Wih! Pesis kaki? Apa benda? Senaman! Workout! Yes, itu dah dia tadi live acting ke minggu ni. So yeah, anyway, shout out to Under Pressure KL. T-shirt ni dah sold out. So yeah, sekali aku shout out sebab... Oh yeah, speaking of that... Eh, buang kau! Speaking of that, tak, macam mana yang kenal aku, aku suka brand-brand... Brand-brand pula. Cari. Outro version tu. Sekejap nak pakai mana satu punya outro ni dulu? Kau pilih lah. Eh, kan sekorang buat sekarang, oh pilih outro mana. Interaktif eh. Pilih pula. Ah, pilih outro yang mana satu kau suka. Outro yang ni ke? Vote di bawah. Outro mana? Padahal dulu dah keluar ni. Apa lagi? Oh ya, yeah. Mana I'm looking for cool local brands yang ada isi. Sebab aku dah pernah asyik-asyik Almost Queen, Pibai, Under Pressure, Narrator. So yeah, I'm looking for cool new brands yang aku nak syarat. Don't worry, aku bayar, aku beli. I don't get my t-shirt for free macam band. Aku bayar sebab aku support. Saya beli je, support dengan member. Mana kena aku suka brand yang ada isi. It's not just the design. Dia kena ada the story behind it, the essence apa semua. So yeah. Itu apa benda? Right.